Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berada di Semarang dan kita mau cari makanan sore hari ini. Kira-kira makanannya apa ya, Mas ya? Katanya pengen tahu gimba. Di sebelah mana, Mas? Itu dia. Oh, situ ya. Oh, berarti kita harus menyeberang ke sana. Kita tidurnya di Hotel Ciputra. Ini berarti masjid yang dulu pernah kita sholat Jumat ya, Mas ya? Masjid Jami Baitur Rahman. Dan kita mau cari sore hari ini mau cari tahu gimbal. Kira-kira di manakah yang jualan tahu gimbal sore hari ini? Yang paling dekat hotel aja. Yang dekat dengan hotel ya, Mas? Ya, ini apa? Ya. Ada ya? Inilah yang dekat dengan hotel. Jadi ini adalah ini sih simpang 5 di sini, Mas ya? Yuk. Nah, situ. Oke. Kita ketemu sama tahu gimbal aja. Oke, ketemu sama tahu gimbal. Pak Tris ya, Mas? Tahu gimbal Pak Tris itu tempatnya di Simpang 5. Tahu gimbal Pak Tris. Apa gimbal? Yo. Jadi saya mau lihat ke sana. Ambil ki, Bu. Kita lihat proses tahu gimbal. Hasilnya makan mie goreng bodok. Buka jam pinten iki, Pak? 6B. Oh, 6B buka nggih, Pak. Mana? Enjang mboten saged. Nah, ini ada bakwannya. Ini ada ininya. Ini dekat simpang 5 ini baru buka. Saking berbes nih Pak, ada tuh ya Pak, iya. Seminar, Pak? Iya, Pak, ada acara, Pak, tapi tidur di Ciputra. Oh, di Ciputra. Jam berapa? Ini nanti ya. Sampai besok. Acara itu udah selesai. Iya. Sambelnya, Bu, ya? Iya. Ini sambel. Dari Brebes, Bu. Iya. Iya. Kalau sana enggak ada ya. Sana enggak ada. Sana terkenalnya Kupat Blengong, Pak. Kupat Blengong itu, Bu. Kupat Blengong itu apa? Kupat Blengong makanya satenya sama itu, Pak. Men entok, sate entok, daging entok gitu. Oh. Jadi ketupatnya sama kayak gini, Pak, cuma satenya kacang. Iya. Enggak pakai kuahnya kuah, Pak. Kuahnya kuah. Nganu tuh. Tahu. Iya, gitu. Tahu mah bilang. Halo, Mas. Ki aku nang ke nang tahu gimbal ke. Metu ke nang ngarepe. Jenengan metu bae, metu sing hotel, iya, terus metu menek. Nah, arah kanan. Anak bis ke pariwisata mandek we, iya. Oke. Okay. Dan ini seporsi pinten, Bu? 20. Kalau di ketoprak enggak ada sana? Ketoprak ada, Pak. Ada ketoprak. Nah, selain
Ini gado-gado ada ya? Gado-gado ada. Sekarang banyak orang dari misalkan Madiun jual pecel di sana juga ada sih, Pak. Oh, gitu. Heeh. Berarti sudah ramai ya? Sudah ramai ya. Apalagi di Tegal, Pak, itu sudah ramai, Pak, banyak yang jualan. Jadi nanti dimasukin YouTube, Pak. Ya gitu. Iya, biar terkenal apa ya. Tahu gimbal Pak siapa ini, Pak? Pak Kris. Pak Kris. Pak Kris. Iya. Itu kan ada tulisannya. Oh, iya. Pak Majid Peter Ramal. Majid Simpang 5. Udah berapa tahun Bu jualan kayak gini, Bu? Walah, udah lama. Udah lama ya, Pak? Ya, tahun 70-an. Oh, dari tahun 70-an. Ya. Ini masih tuh minta dolondol, Pak. Ya, dolondol ya, kalau, satu apa tiga. Kalau lebih ya buat saya, nggak apa-apa, Pak. Saya minta nggak apa-apa, Pak. Iya. Ya. Pesan satu lagi buat Mas ini. Iya, iya. Pedas apa, Om? Jangan pedas. Terus ya. Ambil sih, Kak. Ambil sih, balik. Nanti kan dibungkus bawang goreng. Ini buat Mas. Onggi, ini buat saya, Pak. Ya. Oke. Basah sudah. Apa es teh? Kalau es tawar. Es tawar. Iya. Masih apa? Apa? Kalau balap banyu putih. Banyu putih. Apa? Aqua. Ini mineral apa? Yang dingin apa yang biasa? Terus sudah dapat Mas Tau gimbal yang kreasi kita sendiri nih, Mas Andri. Iya, saya ikut-ikutan ini. Ini ada benar. Ada banyak itu. Pasok goreng. Oh, biasanya enggak ada ya? Enggak ada. Lah ini pesan yang ada pasok gorengnya ini ternyata nih. Tadi saya lihat ada bakso, jadi saya berkreasi sendiri nih. Terus tadi lubi, Mas. Jadi saya juga ikut-ikutan minta. Oh iya. Sip. Ini ternyata kurang pedes. Kurang pedes kelihatannya. Ada. Ini bisa dulu. Oke. Ini sambal apa sih? Kira dodol. Lo kira sing dodol. Oh iya. Menikmati. Isinya apa aja bisa dijelasin, Om? Dijelasin. Ini bergedel kalau. Bukan bergedel. Apa? Bakso goreng. Oh, bakso goreng. Bukan bergedel. Ah, bakso goreng. Terus ada apa ini? Tahunya, khasnya ya, tahu gimbalnya. Terus ada kol ini ya, kol. Kol. Ada lontongnya kalau tidak salah ini. Ada lontongnya. Nah, ada lontongnya. Ada telur. Telur ya, telur. Acak-acak dulu ya. Acak-acak dulu mau dimakan dah. Oh, gitu. Singarane tahu. Nah, ini ada kerupuk. Ada kerupuknya. Ini untuk menambah selera. Nah, ini cara makannya tutul segini nih. Ya Allah, kerupuknya dipangan. Ya, kalau saya itu kayaknya kurang kecap sih ya. Oh, saya harus pakai kecap lagi. Tak ganti kon. Emang harus dikoleh gitu ya, Mas ya? Hah? Harus dikoleh ya? Karpet. Ya, harus dikoleh dulu. Tentang. Ini saya tambah saus sedikit. Wah. Sambal sedikit. Wah. Gimana, Om? Enggak tambah apa-apa, Om? Enggak baca bismillahirrahmanirrahim dulu kalau makan? Ya sudah. Gimana? Rasanya? Khas banget Semarang. Oh, kalau Semarang itu khas bangetnya rasanya seperti apa? Pokoknya nikmat lah, enak sekali. Boleh coba untuk yang lain kesini. Depan Masjid Baitur Rahman atau samping Robinson. Oh, di Robinson itu ya? Ya. Ini bingung cari apa, Mas? Minum. Oh, minumnya belum datang. Iya, minumnya belum datang. Jadi masih bingung ya. Ngelak saya. Ini udah
sejak tahun 70 jualan masih sini, Mas. Mana itu? Jualan ini udah sejak tahun 70 ya. Luar saya. Iya berarti berarti tahu gimbal tahun 70-an di mana? Iya, ini. Tapi rasanya kok saya enak. Wah. Rupanya ya. Gigitannya juga nikmat banget. Mantap. Ini kalau kalau mau ini berarti setelah ini kita bergeser ini. Apa itu? Angkringan ini. Oh, angkringan. Bedanya angkringan